Viral, mata Katy Perry nyangkut. Kelopak kanannya tertutup sendiri dan tak mau terbuka. Apa yang terjadi? Katy Perry membuat penggemarnya merasa khawatir setelah salah satu kelopak matanya tampak macet dan tak mau terbuka meski ia telah mencobanya beberapa kali saat konser di Las Vegas, Amerika Serikat baru-baru ini. Hal tersebut terlihat dari video viral yang diunggah akun TikTok yang memperlihatkan mata Katy Perry mengalami gangguan saat di atas panggung. Pada pertunjukan tersebut, pelantun Roar ini memang tampak tidak dapat membuka mata kanannya. Katy Perry bahkan beberapa kali mencoba menekan jarinya ke pelipisnya dalam upaya untuk agar kelopak matanya kembali terbuka. Akhirnya, Katy Perry terlihat berhasil mengangkat kelopak matanya dan membuka kedua matanya lebar-lebar selama beberapa saat. Namun tiba-tiba tertutup lagi yang sepertinya tanpa bisa ia kontrol. Tampilan aneh yang telah menjadi viral di media sosial itu disambut dengan reaksi dari Katy Cats yang mengungkapkan perasaannya dari prihatin hingga menjadi geli. Sampai saat ini, video tersebut bahkan telah dilihat lebih dari 19 juta kali. Tak sedikit pun yang berteori bahwa Katy Perry sebenarnya merupakan robot. Ada pula yang mengatakan jika itu mungkin karena lensa kontaknya hingga efek botoks di sekitar mata. Klonnya bermasalah. Itu menakutkan, tulis satu orang dalam komentar TikTok, sementara yang lain menambahkan, robotnya tampaknya banyak kesalahan,